atas nama inisial AP yang beralamat di Kelurahan Hulu Minu telah melakukan penajam. Yang kedua, bangunan sarang walet petung atau belakang toko pelangi milik saudara Ahmad Hairi. Satreskrim Pos PPU mendapatkan informasi dari masyarakat bahwanya ada orang yang mencurigakan yang menawarkan sarang burung walet di seputaran Petung. Anggota melaksanakan penyelidikan di seputaran Petung dan mendapati dua orang yang mencurigakan. Kemudian dilakukan upaya kepolisian. Sesampainya di ujung jalur 2 Petung mendapati mengamankan pelaku tersebut sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan melakukan pengembangan dari keterangan yang diberikan bahwa benar sarang burung yang dibawa adalah hasil kejahatan dan dikembangkan menjadi 7, ya, terdapat 5 orang lainnya yang ikut serta dalam kejahatan tersebut. Adapun pasal yang disangkakan, pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tentu untuk penanganan anak di bawah umur kami koordinasikan dengan Kejaksaan dan PN karena ini mengacu kepada proses peradilan anak.